Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Kak Jumar. Apa kabarnya saudaraku, adik-adikku, semuanya yang ada di Indonesia, yang ke luar negeri bekerja kayak Kak Jum di Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi. Mudah-mudahan sore hari ini kalian yang holiday, yang gak holiday, dengan kata asal Arafiah, selalu dan undungan Allah SWT. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke, Kak Jum mau sepedaan, udah sampai Bugis loh teman-teman. Itu masjidnya di situ tuh. Udah sampai Bugis, masjidnya di situ. Sekarang Kak Jumar mau kemana ini? Mau ke Bugis dulu. Hah? Puan mau pergi mana, Puan? Aku mau pergi Bugis itu. Bugis tak jauh, Puan. Ya. Itu nampak tu bangunan. Oh, ha. Ah, itu Bugis Plus. Ini Masjid Sultan kan? Ini Masjid Sultan ni Arab Street. Oh. Ha, ini semua orang kubur orang Islam ni. Kamu orang Singapura ya? Orang Singapura. Ini semua abad yang 18 eh. Ha? Bukan baru ni ya. Oh, yang dulu-dulu. Oh, 18th century. Oh, oh. Udah lama ini enggak di gusur. Putri dia di sana. Putri? Ha. Putri apa tuh? Putri ini saya rasa ini orang Bugis ya. Orang Bugis ini Singapura. Apa dulu tahu dia orang? Orang zaman dulu. Ah, Bugis, oh. Orang bangsa. Saya ini kuburnya enggak dipakai lah. Cuma ada Bugis Johnson. Heeh. Nah, ya, maksudnya saya kuburnya udah enggak dipakai lagi. Oh, ada tapi dia punya bekas-bekas dekat dalam lah. Tak berani, tak boleh korek. Oh. Ini tak berani korek ya. Jadi dia punya kayak gini diamin aja lah. Nah, dia kan gini dia tak boleh apa-apa lah. Oh. Tapi dia punya apa? Dia punya anak beranak pun mungkin dah tak ada lagi. Ini tahun 18. Sudah lama banget ya. Kita dah sebab 2000 sekarang. Iya. Oh, tahun 2018. Nah, tak ada, 18. Tahun 2018. Tahun 2018, 18. Tahun 00. Oh, dulu. 18 00. Oh, iya. Abad yang ke-18. Mm-mm. 18th century. Mm. Kita dah 20th century kan. Mm-mm. Berapa lama tu? Ratus tahun. Okey. Kita ni ada banyak lagi. Nama dia Melayu. Ha, tu. Mm-mm. Tu semua. Dah, aku kasih tu. Dah, aku dah pusing kasih tu. Dah. Dia dibalut dengan baik-baik kan? Ya. Yeah. Ha, diikat pakai kain lah atasnya. Ha, apa ada beza dia eh? Kita manusia pun. Ada yang kuning, ada yang putih. Aku tak terima tu. Ha, kan? Kan nak balut semua lah. Balut. Lah, ini bagus ini. Ini semua dia punya ulu balang. Terima kasih abang ya, saya adik mau jalan. Adiknya pergi itu Bugis. Oh, saya susah punya orang. Kenapa? Saya tidur kat belakang ni. Kenapa gitu? Tak ada rumah, tak ada pekerjaan. Ya, family? Family tak ada adik. Saya dah 60, apa lagi nak buat? Oh. Ini tahun baru. Uh-uh. Adik ada apa-apa, tolong sedekah. Ada duit maksudnya? Sedekah. Saya pegangkan. Tak apa. Ini basikal dia cantik eh. Iya. Saya sering sepeda saya turun dulu. Saya turun dulu. Maaf, Dek. Tak apa. Karena sendalnya tinggi. Tak apa. Oke, maaf, Dek. Tak apa. Tak apa. Kalau apa-apa kita bisa dah main. Enggak. Ini betul kan ni. Aduh. Ini buat. Tak apa. Eh? Tak apa. Tak apa, boleh tu, boleh sandain, boleh tidur duduk ini. Allah Akbar. Tak ada apa-apa ya? Tak. Kacau lah. Saya jadi takut. Enggak. Kalau apa-apa, adik. Enggak, ini apa. Orang ini meminta itu sedekah, tapi aku mau turun, tapi licin, sendalnya licin, jadi ke siki jatuh enggak apa-apa. Tak apa-apa. Tak ada apa-apa. Saya rasa bersalah ni. Tak. Dia minta sedekah sedikit. Sedikit tak apa-apa ya? Sebarang aja. Seikhlasnya ya. Oke. Okay. Ini sudah banyak untuk pacik. Ya, tak apa. Boleh makan 2 hari nih. Ya, tadi kan ini kan licin toh, ini licin. Tapi tak ada. Awak tak apa-apa ya? Tak ada. Sedikit aja tak apa-apa. Hah? Tak nanti. Plaster. Tak apa-apa. Terima kasih banyak, Dek. Tak apa. Bermakna. Hah? Bermakna untuk pacik. Iya, tak apa. Tadi pacik ya. Ini minta sedekah sedikit. Sendalku mungkin licin. Saya mau tadi saya tak turun basikal, saya berdiri di sini. Aku pikir mau jalan, pacik ini berhentiin aku. Jadi akhirnya aku sedikit aja, tapi enggak apa-apa, selamat. Saya enggak salah. Enggak apa-apa. Pacik dada aja sama dia. Jadi takut. Pacik dada sama ini video ini. Pacik dada aja. Ini siapa?
Pokoknya kamu dada aja gini. Oke. Oke, tak apa. Saya terus jalan dulu ya. Oke. Tak apa. Kan lagi tinggi. Tinggi. Daripada awak. Tuh. Allah. Tinggi sepedaku lagi apa? Sendalku lagi tinggi juga. Boleh betulkan tak? Tak apa. Boleh. Betulkan baik deh. Iya, boleh. Oke, saya jalan dulu ya. Itu siapa suami? Iya. Terima kasih banyak, Bapak. Assalamualaikum, Bang. Oke. Suamiku udah meninggal. Tak ada suami. Tapi bawa ngapa? Bapak sama family. Oke. Oke. Tahun baru. Oke, tahun baru. Oke. Jalan, Nek. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke. Untung ini ya enggak jalan raya. Tadi pesawat tinggi. Tinggi banget. Enggak ada apa-apa. Oke, boleh. Enggak, oke, Pak. Oke. Oke, Bang, boleh. Sudah selesai. Aduh. Langgar sedikit teman-teman, enggak apa-apa. Karena tadi sendalku licin. Jadi untung enggak ada apa-apa. Oke. Ini makamnya. Makamnya ya. Tadi ya, boleh, tak ada apa-apa. Ya, oke. Okay. Ya. Ini apa? Makamnya ya. Sampai ke ujung sana. Ke ujung sana. Cantik banget ya. Cantik sekali, tengok teman-teman. Ini kubur sudah lama sekali ya, sudah enggak dipakai. Udah lama banget ya dipakai ini kuburnya. Jadi tengok ada ayam juga di situ. Ayam. Tengok enggak? Ada ayam. Kruk. Ada ayamnya. Beranak juga di mana? Ada beranak juga ayamnya ya. Oke, teman-teman. Tadi sedikit kecelakaan Kak Jum ya. Bukan kecelakaan gede lah itu, Pak Ci itu tadi berhentiin aku. Dia bilang dia ada kerjaan. Dia ada, padahal ada bas di situ. Ada kerjaan, aku tadi jatuh sedikit karena sendalnya licin. Tapi aku jatuh sedikit, Pak Cik itu berhentiin aku, dia minta sedekah, minta duit untuk makan, katanya dia enggak makan, enggak ada rumah, tidurnya ada di belakang masjid, di belakang gitu. Aku berhenti. Aku tahu dia pasti akan minta sedekah, aku tahu. Sebenarnya enggak boleh sombong, temannya kadang-kadang ini kan accident sedikit, takutnya nanti kalau aku udah bikin video, sayang kalau nggak dilanjut karena aku mau tunjukin kubur-kubur ini kan. Di sini di Singapura ada kubur-kubur yang kosong-kosong gini kan ya. Aku mau tunjukin kubur-kubur ini. Diberhentiin sama Pak Cik itu. Nggak apa-apa. Asal kita ikhlas, mudah-mudahan selamat, nggak ada halangan. Karena jatuhnya juga nggak berat-berat banget ya, nggak apa-apa teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akhiri video Kak Jum. Kalau teman-teman suka video Kak Jum, kasih minta di subscribe, di komen, dan relay masih grogi teman-teman. Nanti kalau nggak dikasih ya nggak enak kita ya teman-teman ya, karena kan kita nggak kenal orang ya, siapapun kasih asal kita niat ikhlas pasti akan berkah, itu aja. Oke, saya tengok belas kataku masih ada, insya Allah, alhamdulillah masih ada, semuanya masih oke, nggak ada yang hilang ya. Oke teman-teman, sekarang Kak Jum akhiri video Kak Jum. Kalau teman-teman suka video Kak Jum, kasih minta tolong di subscribe, di komen, di like. Mudah-mudahan kebaikan teman-temanku semuanya yang ada di Indonesia atau ada di luar negeri, mudah-mudahan Allah akan balas kebaikan kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye. TKI sukses.